peringatan kasih sayang bagi kita ya bulan Ramadan itu, tanggal 10 Muharram. Yeah. Kita juga memperingati hari kasih sayang. Yang lebih spesifik, 10 Muharram itu kasih sayangnya pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, ya. Pada anak-anak yatim, maka ada acara-acara Muharraman, ada acara santunan. Yeah. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak yatim. Sebenarnya kalau kita telusuri sejarah historis Islam, banyak sekali. Banyak sekali yang bisa kita asumsikan menjadi hari kasih sayang. Karena pada hakikatnya, kasih sayang itu memang tidak tertentu. Hanya pada bulan ini, tanggal ini, kepada siapa? Tidak. Kasih sayang dalam Islam adalah setiap hari, setiap waktu, dan kepada siapapun. Itulah rahmatan lil alamin.